Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali membuat olahan tepung ketan. Ini enak banget, cara bisa gampang, sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita mulai step pertama. Siapkan 200 gram tepung ketan. Di sini saya pakai tepung ketan kemasan Rose Brand. Dan 50 gram tepung maizena. Siapkan mangkuk yang agak besar. Kita tuang kedua tepung tadi. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Aduk merata semua bahan. Lalu kita tambahkan susu full cream atau susu tawar. Tuang ke dalam adonan. Lalu aduk merata. Nah, ini adonannya terlalu kental ya, saya tambahkan lagi 25 ml. Jadi total 250 ml susu full cream ataupun susu tawar. Aduk merata. Kalau sudah tercampur ya, pastikan tercampur ataupun kalis, tidak ada tepung yang menggumpal. Sekarang kita tambahkan sedikit pasta pandan. Saya tambahkan kurang lebih 1/4 sendok teh pasta pandan. Oke. Aduk merata. Kalau sudah tercampur, sekarang kita tuang ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang kaca. Untuk loyangnya bebas ya. Kita tuang adonannya. Loyangnya akan saya tutup ya dengan aluminium foil. Kalau kawan-kawan nggak ada aluminium foil seperti ini, nggak usah ditutup ini ya. Nanti tutup aja penutup kukusannya. Oke, langsung aja kita kukus. Di belakang saya sudah panaskan kukusan. Di sini saya sudah siapkan kukusan dan ini sudah mendidih. Langsung aja loyangnya kita masukkan. Ya. Kita kukus selama 30 menit. Sambil menunggu kukusannya matang, sekarang kita sangrai tepung ketan. Siapkan 4 sendok makan tepung ketan ya. Jadi kita sangrai, nyalakan api sedang cenderung kecil. Kita sangrai sampai matang ya si tepung ketannya. Nah, kalau tepung ketannya dirasa sudah matang ya, udah aromanya ada keluar ya. Pokoknya di kira-kira aja. Langsung aja kita angkat ya, kita tuang ke dalam wadah ataupun mangkuk. Kalau sudah dikukus selama 30 menit, langsung aja kita angkat ya. Selagi masih panas, langsung kita aduk-aduk ya. Nanti kita uleni kalau sudah tercampur. Ini luar biasa panas. Sambil kita tambahkan 1 sendok makan mentega ataupun margarin. 1 sendok makan ya. Kita aduk. Wadahnya dipindah ya ke alas plastik seperti ini supaya tidak lengket. Nah, kita uleni sampai kalis. Nanti kita uleni dengan tangan. Uleni dengan tangan ya. Seperti ini. Oke, kalau dirasa sudah kalis ya, sudah oke. Jadi karena ini masih hangat ya, cenderung panas, kita tunggu sampai dingin. Oke, sambil nunggu adonan mochinya agak dingin lah ya, hangat-hangat kuku, kita siapkan filling ataupun topping. Di sini saya akan tambahkan isian ya. Ini ada choco crunch ya. Nah, jadi nanti kita bikin mochi crispy karena ini dalamnya ada crunchy-crunchy ya, yang garing-garing. Gurih dari dan apa saus coklat. Ini saya beli di supermarket ya, banyak dijual ataupun di toko-toko bahan kue. Oke, kita pakai secukupnya. Nanti dalamnya seperti ini. Nah, ya. Kita kasih topping. Oke, ini adonannya sudah hangat-hangat kuku ya, bolehlah. Langsung aja kita siapkan juga ini ada apa? Tepung ketan yang tadi kita sangrai. Kita taburi ya sedikit dengan tepung. Lalu kita ambil satu genggam. Nah, ini satu genggam ukuran sedang ya. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 45 gram. Ya, kita taburi sedikit dengan tepung.
Lalu kita isi dengan isian ya, yang tadi kita ini fillingnya Choco Crunch. Ini kita pipihkan dulu, kita lebarkan, lalu kita isi dengan isian. Saya isi kurang lebih 1 sendok teh. Nah, atau disesuaikan ya. Awas hati-hati ya, jangan sampai belepotan, nanti repot kalau belepotan. Jangan sampai belepotan yang samping ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita, ini kita tutup ya. Nah, tutup semua, tutup rapat. Serapat mungkin, lalu kita rapihkan. Ya, ini kita rapihkan semuanya, lalu kita bulatkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Lalu kita masukkan ke dalam kertas cupcake. Oke, ini udah jadi ya. Hasilnya seperti ini, gampang banget. Jadi kita lakukan semuanya sampai adonan ketannya habis. Ini kita pisahkan di wadah terpisah. Nah, ini dia. Mochi crispy-nya sudah jadi ya, sudah selesai. Jadinya 12 piece, di belakang masih ada separuh lagi ya. Dengan ukuran yang cukup lumayan besar ya, walaupun nggak terlalu besar. Langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya. Wow. Mari makan. Wah, enak banget. Dalamnya tuh crunchy-crunchy ya. Coklatnya berasa banget, kenyal-kenyal, gurih dari tepung ketan. Wow, perpaduan sangat pas banget. Ini enak dan unik ya. Jadi jarang-jarang ya kalau di luaran dijual mochi crispy. Pokoknya suara saya ini sangat rekomendasi. Cara bisa gampang, bahan-bahan super simpel, sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video yang sampai sini dulu, pasti saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, Bapak Medan. Ciao.